Kan beginilah keadaan kita warung. Kalau yang kiloan itu saya seperti ini ya. Yang seberapa ton apaan? Ada yang ngintip di bawah. Berapa itu harganya, lihat coba. 5.000. 5.000. Yang halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channelnya Teteh Simpur Jaya. Selamat datang teman-teman semuanya yang baru bergabung, yang baru menemukan channel saya. Selamat datang, salam kenal ya. Untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung, yang sudah mensupport video saya, mensupport channel saya ucapkan terima kasih ya. Teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, terima kasih atas perhatiannya, atas supportnya. Mari dukung terus channel ini supaya lebih berkembang ya teman-teman, dengan cara komen yang positif yang membangun saya untuk lebih berkreativitas ya, supaya lebih berkembang lagi. Mohon dukungannya, mohon kritik dan saran-sarannya dari teman-teman semuanya. Untuk kali ini, video kali ini saya akan membagikan kegiatan saya seperti biasa di warung sembako ya. Dan kali ini saya akan nge-share tentang terigu. Terigu pun saat ini naik ya harganya, ada kenaikan harga terigu, dari terigu curah ataupun terigu yang kemasan. Di video kali ini saya akan nge-share tentang terigu yang curah tapi kemasan. Bagaimana ya ceritanya? Simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya. Mari simak terus ya. Kang, ke dalam Kang. Di sini nih Kang. Biar saya nggak misahin lagi nanti. Nah, 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 nah. Di sini. Ya. Ya, maaf ya. Jadi saya menyuruh-nyuruh. Udah lama nggak ada Falcon, kemana aja? Kosong lama ya. Ada kali sebulan lebih ya. Tiap ngorder salesnya lain gitu. Sini Kang, maaf Kang. Gebrugkeun wae lah. Gitu. Nah, kita pesan 10 bal ini ya. Terigu Dragonfly. Saya biasa pesan yang begini ya, nggak usah nimbangin lagi. Tapi ini kemasannya khusus 1 kg. Ya Kang, minum dulu Kang. Gini ya teman-teman, terigu yang eceran itu yang curah. Di sini Dragonfly namanya, dan ini komposisi terigunya seperti ini. Nah, ini yang begini ya. Sama dengan merek payung ya. Kalau payung kan kita nimbangin sendiri, kalau ini sudah ditimbangin dari sananya per 1 kilo itu ya. Isinya 25 kilo. Nanti kita buka plastiknya. Dan di sini kita enaknya itu tidak usah nimbangin lagi, sudah tinggal jual aja gitu ya. Kemasannya juga rapi, lebih menarik, cuman nggak ada mereknya aja. Jangan rebutan, ayo beli. Enak semua, pokoknya enak semua itu. Ayo dipilih ya. Ibu mau beresin terigu. Nah, ini terigunya seperti ini. Kita turunkan satu ya. Aduh, lumayan berat. Hop. Nah, gini kita buka ya. Kita buka terigunya ya. Kita buka seperti ini karungnya. Nih. Nah, terigunya tuh seperti ini teman-teman, sudah dikemas. Tampilannya cantik ya, memudahkan kita untuk menjual. Tidak usah cuma cemong nimbangin ya. Kecuali ada yang minta setengahan ataupun seperempatan. Mari kita tata terigunya ya teman-teman.
Dan biasanya saya menyimpan dua tempat ya. Kita simpan di sini. Simpan di sini. Sampingan sama tetangganya tuh terigu cakra dan segitiga. Biar pembeli ada ini ya, ada pilihan untuk dilihat ya, pilihannya mau terigu yang mana, yang murah ataupun yang kemasan yang merek ataupun yang kemasan yang polos ya. Apa? 2.000. Terima kasih. Kita tatanya di bawah ya, di lubang semut. Lubang semut di bawah, di sini maksudnya di bawah beras tuh. Di bawah tempat beras, saya majangnya di situ biasanya. Karena kan kalau terigu kan sudah terbiasa ada pastinya ya. Jadi tidak usah ditampakkan banyak-banyak di depan. Jadi kita simpan di bawah saja, berdekatan dengan sagu, dengan tepung beras, gitu ya. Maaf ya teman-teman, beginilah keadaan kita, warung kita. Kalau yang kiloan itu, saya seperti ini ya. Yang seperapatan apaan? Ada yang ngintip di bawah. Berapa itu harganya, lihat coba. 5.000. 5.000. Yang ada kayak catur itu, kotak-kotak. yang kotak motif kotak. Ini yang setengahan sama perapatan, dan ini yang kiloannya di sini. Ya, dipilih aja, Bu. Ini 2.000 yang kecil. Ini mau, Dedek. Kita enak coklat juga. Nah, gini. Memajangnya begini saja. Ini saya jual 7.500 per kilonya. Tapi bagus juga nih terigunya buat gorengan, serbaguna pokoknya deh. Gorengan apa tuh? Donat. Saya kalau bikin donat pakai ini juga. Terigunya bagus. Nanas 2.000-an. Iya, gitu ya teman-teman. Kita pajang satu bal aja biar nggak kena debu. Nah gitu sudahlah. Aduh. Alhamdulillah sudah ada terigu stok untuk beberapa hari ke depan ini. Begitulah ya teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.